Ya, jadi gini, soal pemberantasan korupsi secara umum, komitmen terhadap pemberantasan korupsi secara umum memang terlalu naif jika kita hanya mengacu kasus gerasi ini. Oke. Khusus Pak Anas Makmun ya, pada saat kejadian 2014 saya ingat, saya saat itu pernah membesuk teman dan berjumpa dengan beliau di LP di Sukamiskin atau apa, kira-kira beberapa bulan setelah OTT itu. Waktu itu saja beliau sudah pikun gitu loh, sudah kalau nggak salah ada di persidangan apa, mohon maaf ya ini di Cilandan dan lain sebagainya. Iya. Nah, kita punya Permenkumham 32 tahun 2018 soal perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia. Di situ dikategorikan lanjut usia itu 60 tahun. Dan beliau ini kelahiran 40 sekian, kalau nggak salah hampir 80 tahun. 79 berapa bulan gitu. 72 tahun sih. Ya. Enggak, 40 sekian ya. 79 tahun, mau 80 tahun. Sehingga diskonnya pun ya, diskon dibilang disebut gerasi, itu gerasi dari 7 tahun menjadi 6 tahun. Dari 2014 kira-kira dipotong setahun, mungkin segera akan bebas. Kalau dikatakan terkait kesehatan untuk Pak Anas Makmun, saya pribadi tidak menyaksikan. Ya. Tidak menyaksikan, meragukan bahwa memang sakit. Memang sudah lanjut usia. Kalau kita mengacu kepada Permenkumham, itu kan untuk narapidana atau tahanan lansia yang sehat. Ya. Itu saja persyaratannya agak rumit, Pak. Kita ada harus ada pegangan di apa namanya di dinding, toilet duduk, kemudian ada tombol emergensi dan lain sebagainya. Yang saya lihat, saya beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu ketemu Mas Ahmad Dhani di dalam di Cipinang. Itu semua masih jauh dari kenyataan, gitu kan? Sehingga kalau gerasi ini diberikan ke Pak Anas Makmun dengan implementasi Permenkumham 32 yang belum bisa sempurna, dipenuhi. Menurut saya masuk akal. Kemudian tadi juga saya juga berpikir bagaimana dengan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Saya sepakat untuk Ustadz Abu Bakar Ba'asyir sangat layak diberikan gerasi. Kalau perumpamanya, contohnya perbandingannya seperti itu maksudnya. Saya sangat sepakat. Namun saya browsing pagi tadi, sepertinya keluarga menolak karena gerasi itu harus mensyaratkan pengakuan bersalah. Oke. Pengakuan bersalah dari orang yang mengajukan gerasi. Menerima. Kemudian juga disinggung soal ya. Kalau saya di undangan kemarin dibilang, Pak ini soal Pak Idrus Marham gimana? Kalau hanya dari kasus per kasus ya, saya melihat range hukuman itu kan dalam konteks isi putusan itu kan hak pengadilan, hak hakim memutuskan. Yeah. Kita nggak bisa mendiskusikan beratnya hukuman. Hakim memberikan putusan ya, menjatuhkan putusan pertimbangannya macam-macam. Tapi kita ada plotnya. Misalnya pasal 11 ya kan, itu 1 sampai 5 paling ringan 1. Selama masih dalam range itu, bagaimana mungkin kita mempersoalkan gitu kan? Mungkin dan semua itu kan ada di hak subjektifnya hakim untuk menilai secara perkara. Jadi kalau dari dua kasus tersebut menurut saya terlalu naif kalau kita menghakimi ini apa rezim ini ya. Komitmen pemberantasan korupsinya Dipertanyakan. Atau dipertanyakan.